Dosa itu bahayanya ada lima, sampai nek ngelakoni dosa bahayanya ono lima. Satu, asawat fil wajah, mukae sampai wireng. Ono uang ganteng tapi ndeloki koyo penggibeng to. Pegel. Apa? Mukanya kakean dosa. Ono uang ireng tapi manis. Ndeloki kelepek-kelepek. Yang kedua, adzulma fil galb, akine gosong. Karena setiap maksiat itu satu titik hitam, hitam. Akhirnya atibkan laban rona ala kulubihim, hatinya karat, hatinya hitam karena dosa. Yang ketiga, alwahnan fil badan, badan ini jadi gampang sakit. Kenapa? Karena kemajuan maksiat. Man asallah bijawarihi kharaja min aqlihi syai'an la yarja ilaihi abada. Siapa orang yang bermaksiat dengan anggota badannya, Allah kurangi nikmat dari badannya tersebut sedikit demi sedikit. Sampai maksiat dengan mata, dikurangi kenikmatan mata. Maksiat dengan kemaluan, dikurangi. Maka nih arek-arek saiki umur 30 kencing manis, kencing pahit, kencing kecut, macam-macam. Wong biyen iku umur 80 rabi sesuk duwe anak, Pak. Arek saiki umur 30 keple kabeh. Apa keple tepak wis keple kabeh apa kakean maksiat. Maksiat itu membuat sakit kepada badan. Yang keempat, nuqsan fir rizq, ngurangi rezeki. Maksiat itu membuat rezeki kita tambah kurang. Yang kelima, al-baghdha fi qulubin nas, dibenci banyak orang. Kenapa? Karena sering melakukan maksiat, wong benci, enggak bisa menarik.